Salam kebangsaan Indonesia, salam kebajikan Wei Di Dong Tian. Saudara Konghucu sebangsa dan setanah air, negeri kita Indonesia dibangun dalam perjuangan dan keberagaman. Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, termasuk saudara sekalian yang beragama Konghucu. Saya, Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, mengucapkan selamat melaksanakan Musyawarah Nasional ke-19 Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin. Semoga Munas berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Matakin Insan Kamil mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok. Sunshine.